Ya, baik, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami, tentunya spesial di hari ini dalam perayaan Nyepi tahun 2022. Saya juga masih ditemani Bapak Dr. Igede Sutarya SST Par MAG selaku dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali. Oke, masih bersama kita ya Pak Sutarya. Oke, Bapak mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa Sultan TV kalau dari yang digunakan oleh nasional tahun 2022 lalu di perayaan Nyepi ini seperti apa Pak perhitungan dari Hindu? Ya, jadi hari raya Nyepi ini adalah bertepatan dengan tahun baru Saka 1944. Ya, tahun baru Saka ini sebenarnya adalah tahun perdamaian. Jadi tahun baru Saka ini dimulai di sekitar di India itu pada 1944 tahun yang lalu ya, 78 Masehi itu. Ketika dinasti Kusana namanya itu berhasil mendamaikan para suku-suku yang ada di sekitar itu. Kemudian setelah berhasil melakukan perdamaian itu, maka beliau kemudian menobatkan diri sebagai raja, dan hari penobatannya itulah dianggap sebagai awal daripada tahun baru Saka. Jadi satu Saka itu diawali dari penobatan Raja Kusana itu 78 Masehi. Jadi itu adalah hari perdamaian bagi suku-suku di sana. Nah, kemudian tahun Saka ini kemudian berpengaruh sampai ke Indonesia. Ya. Barangkali dia sudah tahu juga, pemirsa sudah tahu tentang mitologi Aji Saka. Berarti Aji Saka itu datang ke Indonesia ya, secara mitologi, kemudian membawa huruf Bali dan juga huruf Jawa yang disebut sebagai Anacaraka itu. Nah, itu mitologi. Apakah itu benar adanya, ya itu kan kajian-kajian sejarah itu. Tetapi yang jelas memang terjadi hubungan perdagangan antara Indonesia dan India pada awal-awal Masehi itu, dari sekitar 2 Masehi sampai 7 Masehi itu perdagangan antara India dan Indonesia itu sangat lancar sekali di Jawa, sehingga juga prasasti-prasasti di Jawa seperti prasasti Kanjuruhan itu juga menyebutkan nama raja-raja Kalingga. Raja Kalingga itu adalah nama sebuah tempat yang ada di India Timur. Sekarang namanya Orissa. Jadi kemungkinan juga ada migrasi antara orang-orang India dari Orissa sana ke Jawa waktu itu. Dan juga di Kanjuruhan itu juga banyak peninggalan-peninggalan, terutama patung yang namanya patung Resi Agastya. Jadi Resi Agastya itu adalah guru daripada Raja Jawa waktu itu. Itu dipatungkan di Candi Kanjuruhan itu dekat Malang. Nah, kemungkinan bahwa ada imigrasi orang-orang India ke Jawa yang membuat sebuah kerajaan namanya Kalingga, kemudian dilanjutkan raja-raja berikutnya. Nah, mungkin raja-raja inilah yang membawa tahun Saka ke Indonesia. Nah, kemudian pada zaman Majapahit kita mendapatkan keterangan dari negara Kertagama bahwa ada yang disebut dengan perayaan Caitra di Majapahit itu. Jadi purnama Caitra itu disebutkan dalam negara Kertagama karya Purapanca itu. Nah, perayaan Caitra itu adalah perayaan tahun baru, ya. Tahun baru Sakanya Majapahit. Nah, kemudian di Bali kemudian berkembang menjadi Nyepi, yang pada awalnya itu dilakukan tidak seragam karena masing-masing desa di Bali zaman dulu itu punya perhitungan sendiri tentang tahun baru ini, karena komunikasi masa lalu tidak seperti komunikasi zaman sekarang, dan juga tokoh-tokoh desa tidak sering rapat juga karena situasinya seperti itu. Kemudian setiap desa itu memiliki perhitungan-perhitungan sendiri, ya, berbeda kadang-kadang, sampai kadang-kadang ada yang mendahului 1 bulan sebelumnya atau kadang-kadang sesudah 1 bulan. Nah, mulai tahun 1932 kemudian mulai digagas penyatuan kalender di Bali pada zaman kolonial itu. Dan mulailah terbit satu kalender tahun 1940-an itu mulai terbit kalender, satu kalender untuk orang-orang Bali. Dan kemudian juga tahun awal-awal Republik juga masih tetap perayaan ini tidak seragam di setiap desa. Ya. Nah, pada zaman Orde Baru lah, sudah tahun 1969 itulah, mulailah bisa kita seragamkan perayaan Nyepi ini di seluruh tempat di Bali ini. Sampai sekarang ini. Jadi dulu itu hanya tradisi-tradisi desa-desa, ya, tapi hakikatnya sama itu. Dia melakukan catur berata penyepian seperti sekarang, tapi masing-masing desa punya otoritas-otoritasnya sendiri. Karena sebenarnya Hindu itu kan tidak pernah menjadi agama negara, dia hanya agama komunitas. Walaupun ada raja yang beragama Hindu, tetapi kerajaannya tidak pernah menjadi kerajaan Hindu. Jadi kerajaannya dia menaungi berbagai agama. Jadi ada Buddha di dalamnya, ada Jaina di dalamnya, kemudian belakangan juga ada Islam di dalamnya, juga dilindungi oleh negara-negara itu. Jadi walaupun rajanya Hindu, negaranya bukan negara Hindu, tetapi negara yang melindungi seluruh warga negaranya yang menganut agama apapun juga. Jadi tradisi-tradisi itu ya berjalan berdasarkan komunitas-komunitas itu, sehingga kalau komunitas tokoh-tokoh dari komunitas ini tidak bisa berkumpul, ya jadi mereka memutuskan sendiri-sendiri. Tetapi sekarang dengan difasilitasi oleh Parisada, kita sudah setiap saat berkumpul. Jadi kita layakan ini seragam lah seluruh Indonesia, karena sekarang kita punya Parisada Hindu Dharma Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia kita merayakan itu. Walaupun ini dulu adalah tradisi Bali, tetapi bagi umat Hindu di Jawa dan di tempat-tempat lain juga ini diterima tradisi ini, karena tahun Saka itu ternyata ada memang di seluruh Indonesia itu, tahun Saka itu ada. Memang ada perbedaan dengan tahun Saka Jawa, karena tahun Saka Jawa itu pada zaman Sultan Agung dia mulai menggunakan perhitungan sesuai Arab itu. Tidak menggunakan tahun matahari lagi, tapi menggunakan tahun Chandra, sehingga tahun Saka Jawa itu lebih besar angkanya dibandingkan dengan tahun Sakanya Hindu, Saka Jawa itu. Karena sejak zaman Sultan Agung dia menggunakan tahun bulan seperti Ijriah. Nah, kalau kita di Bali ini menggunakan namanya tahun matahari, ya, jadi memang perhitungannya adalah perhitungan tahun bulan, tetapi setiap 3 tahun sekali kita menyesuaikan tahun bulan itu dengan tahun matahari, sehingga menambahkan 1 bulan, bulan ke-13 setiap 3 tahun sekali, sehingga terjadi kesesuaian dengan tahun matahari, sehingga purnama Waisaka itu jatuh pada musim yang tepat, tahun baru itu jatuh pada musim yang tepat. Jadi kita ini berpatokan pada musim. Jadi musim yang tepat ya, jatuhnya tahun baru, musim yang tepat jatuhnya purnama-purnama tertentu yang menjadi perayaan-perayaan umat itu. Nah, karena itulah ada penyesuaian dari tahun Chandra ke tahun matahari setiap 3 tahun sekali. Inilah yang disebut dengan tahun Surya Chandra. Yang kita anut itu tahun Surya Chandra. Jadi tahun Chandra yang menyesuaikan dengan tahun matahari. Dan ini berlaku umum di seluruh Hindu, di seluruh dunia itu berlaku umum seperti itu. Jadi ada penyesuaian ke tahun Surya. Sehingga perayaan-perayaannya itu jatuh pada musim yang tepat. Purnama pada musim yang tepat. Nah, kalau tahun bulan kan tidak hitung musim. Musimnya bisa beda-beda. Tapi kalau kita jatuhnya pada musim-musim yang tepat itu. Sehingga tahun baru itu ya jatuh pada musim-musim pada saat berbunga ini, pada saat musim-musim semi ini. Jadi musim hujan itu sudah selesai lah di Bali dan sekitarnya itu, sehingga suasananya menjadi bagus itu untuk merayakan tahun baru. Nah, suasana yang bagus itu akan mempengaruhi pikiran kita untuk mendapatkan ketenangan. Ya, demikian ya. Baik, artinya ini sudah diseragamkan ya untuk perayaan Nyepi sendiri ya Pak ya, karena memang tadi perhitungannya juga ini sudah dirapikan dan juga sudah diseragamkan tadi oleh Pak Sutarya dijelaskan. Pak, Tadi di segmen sebelumnya Bapak sebetulnya sudah menyampaikan bahwa Nyepi ini membawa kesenangan, kemudian ketenangan, lalu kita bisa bahagia. Maknanya lagi Pak, selain mungkin dari perayaan Nyepi dan juga Tahun Baru Saka ini, apa sih Pak maknanya bagi masyarakat Hindu terutama, dan juga mungkin bagi kita yang tidak merayakan tapi ini juga bisa relate untuk diri kita Pak? Iya, ini Tahun Baru itu kan momentum, ya. Seperti pagi hari bagi setiap manusia itu momentum untuk memulai sesuatu. Nah, ketika kita mau memulai sesuatu, sebaiknya kita berpikir tenang. Berpikir tenang untuk merencanakan sesuatu itu dengan baik. Jadi kalau orang Bali itu bilang, itu ada namanya nampak gangsul itu. Kalau kita mau berjalan ke depan itu, berdiam diri dulu sejenak, kemudian cobalah kita rendungkan dulu apa yang sudah terjadi di belakang, kemudian setelah itu barulah kita menatap langkah ini ke depan. Nah, setiap hari yang baru itu bagi kita itu adalah reinkarnasi. Jadi bagi kita itu adalah pikiran yang baru, suasana yang baru, seperti kita lahir kembali, untuk mulai merencanakan sesuatu yang belum kita capai. Jadi tujuan daripada umat Hindu itu apa yang disebut dengan catur purusa arta, yaitu 4 tujuan utama. Yang pertama itu dharma. Jadi umat Hindu itu harus berjalan berdasarkan etika atau susilanya dia, dharma, dan juga berdasarkan kewajiban yang dia lakukan, berdasarkan dharma. Kemudian yang berikutnya arta. Jadi orang di dalam hidup ini juga harus mendapatkan arta untuk menjalankan kehidupan ini. Ya, jadi orang tidak bisa beretika saja tanpa dia didukung oleh arta. Bagaimana dia berbuat baik kalau dia tidak punya arta? Dia harus bekerja juga untuk mendapatkan arta. Kemudian kama. Ya, yang ketiga tujuan itu kama, berarti kita juga harus menghibur diri juga, hiburan itu penting juga. Ya. Tidak mungkin kita bekerja terus-menerus tanpa ada hiburan. Nah, ini akan menyebabkan kita stres. Maka kama itu juga menjadi tujuan daripada Hindu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah moksa, yang disebut dengan kebahagiaan abadi atau syukur tanpa wali duka. Jadi tidak berhentinya segala penderitaan. Ya, itu namanya moksa, itu namanya tujuan tertinggi dalam umat Hindu itu, bahwa kita tidak lagi menderita. Nah, kita tidak lagi menderita itu jika kita tidak mengalami kemelekatan dengan badan ini. Badan ini adalah materi. Ya. Jika kita masih tergantung kepada badan ini, tergantung pada dunia itu, maka kita akan terikat, dan itu artinya kita akan menderita. Maka kita harus berlatih untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan ini. Tidak tergantung pada badan ini, ya. Kalaupun tidak perlu harus berpakaian mewah, itu ya. Tidak perlu harus melampiaskan kesenangan yang terlalu banyak. Pokoknya apapun yang ada itu kita nikmati sebagai kepuasan. Ya. Kita menerima segala sesuatunya berdasarkan kepuasan. Tetapi itu hal seperti itu hanya dapat kita lalui, hanya dapat kita capai itu bila kita terus berlatih itu. Jika kita di dunia ini masih terikat dengan segalanya, tapi kita harus berlatih terus-menerus itu untuk melepaskan ikatan itu. Sebab kalau kita tidak berlatih untuk melepaskan ikatan itu, maka betapa menderitanya kita nanti pada saat meninggal. Karena kita akan masih teringat dengan arta kita, ya. Kita masih teringat pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita. Pada saat itu kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan itu pada saat meninggal ini, betapa kita akan menderitanya itu. Karena kita harus berpisah dengan keluarga, meninggalkan harta benda. Maka sebelum kita meninggal ini, kita harus berlatih untuk melepaskan diri dari keterikatan-keterikatan itu. Sehingga nanti pada saat meninggal kita ini tenang. Ya, tenang, sehingga kita bisa membebaskan diri dari penderitaan itu. Nah, itu adalah secara individu apa yang ingin dilakukan oleh umat Hindu, membebaskan diri dari penderitaan. Nah, secara sosial juga konsep moksa ini dikenal dengan namanya lokasamgraha. Itu artinya bahwa pembebasan penderitaan masyarakat, ya, lokasamgraha. Jadi seseorang kalau dalam hidupnya ini sudah mencapai moksa, itu orang bisa mencapai moksa dalam hidup tanpa keterikatan itu. Bisa dia capai, selalu dia bahagia dalam hidup ini, itu namanya moksa. Tidak pernah terkena penderitaan, tidak pernah bersedih. Itu karena dia sudah latihan yang sangat bagus, dia sudah mencapai hal itu. Nah, setelah dia mencapai hal seperti itu, dia harus melakukan yang namanya lokasamgraha, melakukan pengabdian sosial untuk membebaskan seluruh masyarakat dari penderitaan. Nah, itulah kemudian dilakukan dengan kesayani Kang Papu, nahan prayajana. Jadi itu dalam Kekawin Ramayana disebutkan begitu, itu artinya melenyapkan segala yang menyebabkan penderitaan. Maka umat Hindu juga wajib juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang tidak bisa sekolah, untuk dia bisa juga nanti membebaskan dirinya. Nah, inilah misi sosial daripada Hindu. Bahwa seluruh masyarakat juga harus nanti diarahkan untuk mencapai kebahagiaan secara bersama-sama, tidak hanya individu saja, tapi seluruh masyarakat. Nah, itulah tugas berat kita bersama, ya, bagi kita. Maka umat Hindu tidak boleh kalau kaya dia harus berbagi kepada sesama. Ya. Jadi tidak boleh dia memperkaya diri sendiri. Ya, kekayaannya dia kalau dia mendapatkan arta, berdasarkan dharma, berdasarkan etika, dia mendapatkan harta yang benar, ya. Dari harta yang itu didapatkan itu, dia harus sumbangkan untuk kebahagiaan orang lain, untuk membuat mereka terbebas dari penderitaan. Demikian juga kama, itu juga harus, kesenangan juga harus dibagi dengan mereka-mereka yang memerlukan kesenangan, yang memerlukan hiburan. Sehingga nanti misi kita semua, misi umat Hindu pada umumnya itu adalah kebebasan sosial. Jadi semua orang itu mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya individu. Tetapi tentu kita tidak bisa melakukan pembebasan sosial jika diri kita saja masih menderita. Maka yang pertama tentu adalah konsen bahwa kita membebaskan diri kita dulu dari penderitaan. Setelah itu barulah kita mendapatkan tugas untuk membebaskan seluruh masyarakat dari penderitaan. Nah, inilah konsep Nyepi ini seperti ini, bahwa secara sosial jika kita sudah memberikan ketenangan kepada masyarakat pada umumnya, tenang, maka besoknya itu setiap orang itu diharapkan bisa melakukan aktivitas untuk mengatasi penderitaan ini. Karena dalam konsep Hindu itu bahwa kita lahir ke dunia ini sudah dibekali suatu kenyataan, suatu kebenaran bahwa hidup ini adalah menderita karena kita memiliki badan fisik. Jadi setiap orang yang lahir itu pasti akan sakit. Setiap orang yang lahir itu pasti akan pernah mendapatkan kegagalan. Tidak ada orang yang lahir itu dia sukses terus selama hidupnya, tidak ada. Kalau ada orang sukses besar itu pasti dia pernah mendapatkan kegagalan. Demikian juga setiap orang yang lahir itu pasti nanti akan mati. Dan mati itu adalah sakit. Nah, inilah tantangan-tantangan orang yang lahir itu yang harus kita selesaikan di dalam hidup ini, sehingga penderitaan kita ini hilang dan nanti kita tidak menjelma lagi ke dunia ini. Ya. Jadi suko tanpa wali duko mencapai keadaan Brahman atau yang disebut dengan Brahmastiti, keadaan Tuhan. Menyatu, orang awam menyebut menyatu dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam teks itu disebut Brahmastiti, keadaan Tuhan. Ya, sifatnya itu sama dengan sifat Tuhan yang bahagia selalu, tenang selalu. Ya. Satyam, siwam, sundaram. Sifat Tuhan itu. Satyam itu selalu benar, ya. Siwam itu suci, sundaram itu artinya selalu bahagia, selalu penuh dengan senyuman. Jadi kalau orang itu sudah berada dalam kondisi seperti itu yang disebut dengan Brahmastiti, itu keadaan Brahma. Jadi kita juga setiap saat mungkin pernah merasakan keadaan-keadaan seperti itu, tetapi tentu tidak sepanjang hidup kita merasakan hal itu, mungkin hanya 1 menit atau 1 jam. Karena di dalam tubuh kita, umat Hindu percaya bahwa di dalam diri kita itu ada atma. Atma itu adalah entitas yang sama dengan Tuhan. Jadi jika entitas ini, jika atma ini menyemul dalam diri kita, kesadaran atma itu muncul dalam diri kita, maka kita akan mencapai Brahmastiti, keadaan ketuhanan itu, yang akan menyebabkan kita itu bahagia sekali. Tenang, bahagia, selalu tersenyum, ya, dan akan juga memberikan vibrasi kepada semua orang. Nah, itulah kondisi yang dicapai oleh para guru-guru suci di masa lalu, di mana beliau itu bisa memberikan vibrasi atau inspirasi kepada semua orang yang ada di dekatnya untuk selalu bahagia itu. Dan orang-orang yang sudah mencapai Brahmastiti itu pasti akan dengan ikhlas melakukan pengabdian masyarakat, menghajarkan seluruh ilmu-ilmu yang dia miliki untuk membantu masyarakat dalam mencapai pembebasan. Nah, inilah yang dilakukan oleh resi-resi yang dulu datang ke Indonesia seperti Resi Markandia, Resi Agastya. Beliau seorang yang sudah mencapai dalam kesadaran seperti itu. Kemudian beliau meninggalkan ajaran-ajaran yang sangat yang diikuti oleh orang Bali dan mungkin sebagian orang-orang Jawa dan sebagian lagi orang-orang lain di seluruh suku-suku di Indonesia ini untuk hidup secara baik untuk mencapai kebahagiaan. Demikian dia. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Sutarya yang sudah memberikan kita pencerahan ya Pak. Tadi kalau saya mendengarkan ini sebetulnya kalau kita bisa realisasikan tidak hanya bagi umat Hindu tapi seluruh umat manusia di dunia dan juga di Indonesia, kalau kita tadi berkaca pada ketenangan, kemudian juga introspeksi diri, lalu juga bagaimana kita bisa melepas apa yang kita miliki, rasanya hidup bahagia dan tenang-tenang saja ya Pak Sutarya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita bersama bagi orang-orang yang mungkin di tengah hiruk pikuk kita saat ini. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan melalui perayaan Nyepi tahun 2022 ini untuk masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV Pak, silakan. Ya, kita merayakan Nyepi pada saat ini di tengah pandemi, ya, di tengah para penyakit yang menyerang masyarakat kita hampir sebagian seluruh dunia. Dan juga kita juga sedang menghadapi suasana perang di Ukraina sana, dan banyak negara-negara yang sudah mulai terlibat dengan mengirimkan senjata dan lain sebagainya. Dan ini sangat membahayakan sekali bagi kondisi kedamaian dunia. Dan saya berharap momentum Nyepi ini yang datang dari masyarakat komunitas Hindu di Bali, ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada dunia bahwa hanya dengan jalan kedamaian lah, maka apa yang menjadi tujuan daripada masyarakat, terbangunnya masyarakat dunia itu untuk mencapai kebahagiaan itu bisa tercapai. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, ya, bagi masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, dan juga bagi kita semua, siapapun yang mendengarkan acara ini pada pagi hari ini. Demikian dia, terima kasih. Baik, Bapak Matur Suksma, Pak Sutarya sudah membersamai Sultan TV. Sekali lagi selamat merayakan Hari Nyepi Pak tahun 2022. Semoga kita semua di tahun baru Saka ini menjadi orang yang lebih baik ya Pak. Ya, makasih. Kemudian hari. Baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Nyepi tahun 2022 untuk yang merayakannya. Untuk yang tidak merayakannya bisa juga mengambil hikmah dan juga pelajaran yang luar biasa dari komunitas Hindu yang merayakan Nyepi di tahun 2022 ini. Dan pemirsa, tentunya besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama dalam Talkshow Bincang hari ini di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya, Dea Lintaungi, beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, makasih banyak. Ya, makasih kembali. Ini siaran langsung tadi.